majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima baynahum illa nazalat alayhimus sakinah wa ghashyathumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketenteraman dan kenyamanan. Wa ghashyathumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa li salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sadiqul amin sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi thayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmin yamtazu fi ashabus shimali an ashabil yamin amma ba'du fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين معاشر المسلمات بابانا ابو ابو سودارا dan saudari Jemaah Masjid Nurul Hidayah Kapau Sari, terus Kulim, hah? Tenayan Raya. Mohon maaf, saya baru kesini jadi tidak tahu. Hah? Kecamatan Kulim, Kabupaten Kota Pekanbaru, masya Allah. Berarti belum luar kota ni? Oh belum, masih di kota rupanya. Alhamdulillah. Oh, ada kira tadi dinas luar kota ni. Berarti belum bisa dapat SPPD ni. Baik. Alhamdulillah pada petang hari ini sudah lama sebenarnya waktu dicari-cari dan dinanti-nanti. Tapi karena setiap hari jadwal dimiliki oleh orang. Untung ada yang masih liburan hari raya di Mangkinang. Mangkinang kan banyak rayanya. Oleh sebab itu, alhamdulillah ketemu dengan abang Roy kemarin ini.
pas sedang bincang-bincang jadwal, alhamdulillah dia langsung sabit itu, langsung ambil pastikan. Padahal masih ada kemungkinan jadwal ustaz lain. Enggak, katanya pokoknya harus datang ayalah. Tadi hampir-hampir juga bimbang saya datang. Pasalnya luar kota. Ternyata masih dalam kota. Karena agak sedikit apa? Mohon maaf tadi kalau saya tidak salami sebagian tadi enggak kurang fit. Jadi kalau nanti agak lama selesainya itu karena kurang fit. Ya kan lama jadinya. Karena lambat jalannya, lambat bicaranya. Jadi kalau sehat cepat selesai. Cepat larinya. Nah. Jadi kalau enggak lama nanti mohon dimaafkan aja ya. Ma'asyur kiram. Bersyukur kita kepada Allah SWT karena telah diberikannya kita agama yang terbaik. Agama yang sempurna. Dan diberikan kepada kita kitab yang utama. Dan diutus kepada kita Rasul yang utama. Dan kita memang terakhir diutus di permukaan bumi, tetapi yang pertama masuk surga insya Allah. Saya tidak ingin satupun kita kecuali masuk surga. Dan Allah alhamdulillah bentangkan jalan itu melalui nabinya seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya. Sebagian orang dari kita ketika kita mengajak ke jalan itu kadang-kadang menuduh kita terlalu kepo, bahasa sekarang. Apa arti kepo? Tak tahu ya. Tidak tahu, sama aja kita. Kepo kata orang, kepo juga kata kita. Terlalu mau ikut campur urusan orang lain. Atau sedikit-sedikit mengganggu amalia sesama muslim. Dan tuduhan-tuduhan lainnya. Padahal karena mereka adalah saudara kita, karena kita ini bersaudara, justru kita peduli. Makanya kadang ada orang Yahudi, orang Nasrani, tidak ada dibincang-bincangkan katanya. Tapi sesama muslim dibincangkannya, disalah-salahkannya, ditegur-tegurnya. Nah, gimana jawaban itu? Nasrani, Yahudi, Nasrani Yahudi, ya bukan saudara, kecuali saudara senegara. Tapi saudara seiman itu adalah orang-orang beriman. Makanya ketika kita mengetahui yang namanya hidayah, kita langsung ingin dinikmati oleh saudara seiman dulu. Dan setelah itu baru yang jauh-jauh. Tidak mulai yang jauh dulu, mulai yang antum perbaiki rumah dulu atau rumah orang dulu? Perbaiki rumah kita dulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Dan al-mu'minun ba'duhum li ba'din au ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman itu adalah penolong bagi orang beriman lainnya. Nabi SAW mengajarkan ini. Dilihatnya sahabat tidak melakukan sesuatu yang dianjurkannya atau diperintahkannya, beliau menegur dan memberitahu. Walaupun sesuatu yang menurut kita urusan yang sifatnya pribadi. Misalnya masalah pakaian kan pribadi itu. Ya nak, saya nak pakai yang seperti apa, sedalam apa, dan model apa. Tapi Nabi SAW dilihat sahabat dalam berpakaian tidak sesuai dengan yang syariat. Dia bilang, ya fulan, angkat kainmu. Fa'innahu anqa li thawbika.
wa atqali rabbik. Karena dengan diangkat itu lebih bersih dan lebih bertakwa kepada Allah. Yang ditegur beralasan, ya Rasulullah, kaki saya ada cacatnya, oleh sebab itu saya sembunyikan. Alasannya syar'i, logis, filosofis, dan akademis. Karena dia cacat, cacat dia disembunyikan. Malu dia dilihat orang, mungkin jadi wajah mohon, atau ketika melamar tak diterima di pinangan, maka dia sembunyikan. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna khalqallahu kullahu hasan. Seluruh ciptaan Allah pasti indah. Subhanallah, diajar kepadanya. Nah, sejak itu dia tak terlihat kecuali kecuali perintahnya apa tadi? Mengangkat pakaiannya. Kecuali hasiran thawbahu ila ansafi saqayhi. Kecuali mengangkat pakaiannya ke atas mata dak sampai pertengahan betisnya. Sekali saja. Dia tak bilang ini Nabi usil sekali. Ngurus urusan pribadi dia. Nah, kalaulah kita pun melihat saudara kita misalnya karena cinta kita, maka kita beritahukan. Dan kadang-kadang memang cinta itu tidak langsung diterima. Ibaratnya sering juga cinta bertepuk sebelah tangan, sakitnya tuh di situ ya. Subhanallah. Antum pernah merasa dikecewakan tempatnya? Masyarakat kiram. Jadi alhamdulillah dengan semangat kebersamaan inilah Nabi mendidik para sahabat. Walaupun dengan segenap perbedaan dan keanekaragaman, variasi dan status kehidupan. Ada Ansar, ada Muhajirin. Ansar petani, Muhajirin pedagang. Sifatnya akan beda. Pedagang cepat tersinggung. Iya tak? Petani orangnya telatin. Kalau sempat Ansar yang hijrah ke Makkah mungkin sering kena sergah sama orang Muhajirin, orang Makkah itu kan dia tinggal di dataran bukit, napasnya sesak terus. Orang sesak napas, tidak marah pun seperti marah. Makanya hijrahlah mereka ke Madinah. Orang Madinah tanahnya datar, landai dan rindang pada umumnya, banyak tanaman. Orang yang ngurus tanaman itu teladan dan penyabar. Sehingga walaupun sikap sebagian orang Muhajirin, mereka bisa tahan karena biasa napasnya panjang. Biasa napasnya tenang. Mereka juga punya kebiasaan. Orang Ansar itu perempuannya cantik-cantik. Cantik memang. Sehingga maharnya kalau cantik maharnya ya mahal, akhi. Apalagi kalau antum nak pinang bidadari. Ini nami minang dadari, tapi dengan melontar batu kerikil mana bisa? Ada seorang anak muda di zaman as-salaf dulu, dia duduk di tepi jalan, di depannya ada air, dia ambil batu-batu, dari batu dia ambil, Allahumma rzuqni al-jannah, Allahumma rzuqni al-hur al-ain, ya Allah masukkan saya ke surga, beri istri bidadari, sambil lontar-lontar batu kerikil. Lewat seorang ulama, ya ibn akhi, a'zamtal khidbah wa aqlaltal mahar. Kamu pinangannya luar biasa, nak beristri bidadari. Tahu bidadari? Meludah dia ke bumi, manis seluruh samudera. Tak percaya? Masuklah surga biar tahu. Itu kata Abdullah bin Abbas, bahwasanya bidadari itu bila meludah ke bumi ini, masuk ke dalam samudera yang besar-besar itu, manis semuanya.
Berarti antum takut ya, kena takut penyakit gula. Di dunia akhirat tak ada penyakit. Asal masuk surga. Kalau antum kurang yakin, berdoalah kepada Allah, ya Allah, saya nak buktikan perkataan Ibnu Abbas bahwa ludah bidadari itu bikin manis suasana. Manis yang tak terlupakan. Banyak yang tak paham. Nah, untung tuan-tuan sebagian besar tak paham. Nah, kau muslimin atau muslimah? Mau buktikan? Ustaz? Assalamualaikum. Nah, dia lagi mikir. Masuk surga. Ya. Minta masuk surga ya, biar terbukti. Dengan semangat itulah mereka dibangun oleh Nabi SAW. Terjadi perbedaan pandangan? Ada. Terjadi perbedaan pendapat? Terjadi. Tapi apakah mereka membentuk aliran-aliran keyakinan-keyakinan tertentu? Tidak. Karena waktu itu mereka semuanya bila terjadi khilaf lapor ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila keduanya bisa ditolerir syariat, maka Nabi sahkan keduanya. Bila tidak bisa dimasukkan dalam syariat, artinya tidak disyariatkan, maka Nabi tolak. Tetapi Nabi SAW tidak pernah merendahkan yang salah, tetapi mengapresiasi yang benar. Kalau kita tidak, yang salah langsung direndahkan, yang benar didiamkan, tidak diapresiasi. Ma'asyur kiram. Inilah yang diikuti oleh para sahabat, kemudian para tabi'in. Bayangkan mereka pernah khilaf dalam suatu masalah besar, sampai bertemu dua pasukan membawa senjata. Kalau sudah bawa senjata, artinya apa? Perang. Kalau perang berarti berlawan, iya kan? Tetapi walaupun demikian, tidak ada aliran di kalangan para sahabat. Semuanya ahlu sunnah, ahlu sunnah wal jamaah. Makanya tidak ada sahabat, walaupun mereka masih hidup ketika lahirnya aliran Syiah, masih ada sahabat. Tak ada sahabat yang terlibat mendirikan Syiah. Walaupun Khawarij sudah datang di zaman Utsman, tetapi tidak ada sahabat yang terlibat membangun mazhab Khawarij. Walaupun Qadariyah sudah mulai bibitnya di zaman sahabat, di kalangan tabi'in, tetapi tidak ada sahabat yang terlibat di dalam di dalam mendirikan mazhab Qadariyah, Mu'tazilah dan seterusnya. Sehingga mereka semuanya At-Ta'ifatu Al-Mansurah Al-Firqatu An-Najiyah. Makanya Nabi subhanallah, ini mukjizat. Nabi katakan yang selamat dari semua yang berselisih, dari semua yang beraliran, dari 73 hanya satu. Apa namanya? Ada nama ormasnya? Ada nama ormasnya? Hah? Atau nama partainya? Hah? Nabi bilang man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang yang beragamanya seperti saya dan sahabat saya hari ini beragama. Allah, ini mukjizat kaum muslimin. Ini dikatakan Nabi jauh sebelum dia wafat, dan dia tahu bahwa sahabatnya semuanya tidak akan terlibat membuat aliran-aliran dalam aliran-aliran dalam Islam. Makanya mereka dijadikan sebagai tempat kembali untuk membenahi khilaf yang terjadi di antara umat ini. Sebagaimana mereka dulu ketika terjadi khilaf, mereka bisa saling bersama, bahkan di dalam perang pun masih bisa bahkan bersama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika terjadi fitnah antara Muawiyah dan Ali bin Abi Talib,
karena berebut kekuasaan? Hah? Saya ulang kembali. Ali dan Muawiyah pernah berhadapan. Sah? Di Siffin. Karena berebut kekuasaan? Hah? Kok pada nengok saya? Demi Allah, tidak. Mereka ingin menegakkan yang menurut dia benar. Menurut Ali radhiyallahu anhu, bahwa menghukum pelaku yang terlibat membunuh Utsman radhiyallahu anhu harus diselesaikan dulu Khawarij yang sedang merongrong kekuatan negara, keamanan negara. Menurut Muawiyah dan disokong oleh orang-orang Syam, selesaikan dulu hukuman bagi yang terlibat membunuh Utsman. Subhanallah. Siapa yang benar di antaranya? Hah? Dua-duanya benar? Dua-duanya benar? Tidak. Masa dua-duanya benar? Hah? Dua-duanya benar? Tidak mungkin. Bilang tidak tahu, bagus itu. Bilang tidak tahu, bagus. Nah, bilang tidak tahu. Tidak mungkin dua-duanya benar. Kalau dua-duanya tidak mungkin sampai berperang mereka. Tidak mungkin sampai berperang. Ada yang benar, ada yang salah. Tetapi yang benar ijtihadnya dapat dua pahala. Yang salah ijtihadnya dapat satu pahala. Kerana mereka ahlinya. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Wallahu alam. Yang benar di antara kedua pasukan adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan dalil bahwasanya pasukan yang ada di bawah Panji Muawiyah disebut sebagai al-fi'atu atau al-fi'atul baghiyah, pihak yang memberontak. Dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waiha Ammar, taqtuluhu al-fi'atul baghiyah." Kasihan si Ammar dibunuh oleh golongan yang memberontak. Berarti yang sah siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang merontak siapa? Yang ikut dengan Muawiyah. Akhirnya Abu Hurairah mencari. Apa? Tidak ada khawat. Di atas berat. Lesa suara sampai ke atas. Gini. Hah? Subhanallah. Dah terlambat. Diulang lagi jempol. Hah? Kok baru sekarang ya? Ada istri antum di atas? Enggak. Perhatiannya luar biasa. Masyaallah. Ini patutnya kalau yang belum nak cari menantu, ini patut diambilnya. Masyaallah. Sampai yang di atas pun terpikir mandi. Awak tidak terpikir. Masyaallah. Hah? Mau jadi menantu orang sini? Mau. Tidak, kalau mau kita jadikan sekarang. Baik. Kau muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Abu Hurairah melihat itu, dicarinya di mana Ammar. Dia dengar dulu sebelum Nabi wafat, baru dicarinya di mana Ammar berbihar. Ternyata Ammar adalah pasukan Ali bin Abi Thalib. Mereka berperang tapi tidak saling membenci, karena yang dicari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Ketika ditanyakan kepada Muawiyah tentang Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan bahwa Ali adalah lebih utama dari dirinya, dan susah mencari pemuda seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Demikian pula Ali, ketika ditanya tentang Muawiyah, dia tidak menjatuhkannya, bahkan memuji. Dia adalah seorang pemimpin, anak seorang pemimpin, dan seterusnya disebutkan berbagai kelebihan, di antaranya sebagai penulis wahyu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, dalam suasana perang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah dalam suasana perang ketika istirahat, dia pergi makan di jamuan Muawiyah, padahal dia ada di pasukan Ali bin Abi Thalib.
awak belum lagi khilaf, tidak bisa makan bersama. Ini mereka dalam perang bisa pergi makan ke pihak lawan. Ini artinya apa kaum muslim dan muslimat? Bahwasanya khilaf yang terjadi di antara mereka tidak memecah barisan mereka. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum. Damaikan di antara saudara kalian. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun. Agar kalian diberi rahmat. Ma'asyiral kiram. Itu baru mukaddimah. Belum selesai juga. Ya. Belum selesai juga. Kan saya bilang kondisi kurang fit, jalannya agak lambat. Nah, ma'asyiral kiram. Alhamdulillah. Segala yang diperlukan oleh umat Islam. Semua yang diperlukan oleh umat Islam. Tentang apa yang Allah inginkan dari mereka. Dalam kitab Allah, dalam sunnah Rasulullah, apapun yang Allah inginkan dari kita sebagai muslim, semuanya ada dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Antum mazhabnya tidak sama kayaknya. Antum mazhabnya apa? Tidak bermazhab? Punya mazhab sendiri. Hebat sekali. Masya Allah. Tayyib, kalau ana syafi'iyun mahayitu wa in amut wa wasiyati linnais tatasyaffa'u. Saya selama hidup mazhabku Syafi'i. Dan bila meninggal, wasiat saya kepada orang yang tinggal, bermazhablah mazhab Syafi'i. Kau tak setuju? Hah? Atau mazhabnya Hambali ya? Hambali dengan Syafi'i badi-badinya. Saling mengurung. Maliki juga sama. Hanafi juga begitu. Semua mereka saling bertemu. Tapi tidak saling bertembung. Mereka semua saling bertemu, tapi tidak saling bertembung. Mereka berdebat, tapi tidak saling melaknat. Mereka berselisih paham, tetapi tidak bikin tindakan macam-macam. Itulah mereka. Ma'asyiral kiram. Oleh sebab itu, kenapa saya pilih Syafi'i? Hah? Kenapa saya pilih mazhab Syafi'i? Sebenarnya karena antum juga, antum tinggal di sini mazhabnya Syafi'i. Sempat antum maliki saya pilih. Hah? Nah, saya memilih Imam Syafi'i rahimahullah karena beliau yang mewasiatkan bila sahih hadis itu mazhab saya. Dan bila kamu temukan pendapatku berselisih dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buang pendapatku, ikut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang pendapat. Makanya sebagian kita kadang-kadang mungkin kurang teliti menafsirkan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Qawli sawabun yahtamilul khata wa qawlu ghairi khata'un yahtamilus sawab. Perkataanku benar menurutku mungkin juga salah. Dan perkataan selainku salah menurutku, mungkin juga apa? Benar. Lihat, Imam Syafi'i bilang bukan sunnah Nabi, bukan perkataan Nabi, tapi perkataan saya. Artinya ijtihad saya. Baik ijtihad saya dalam istimbat hukum atau dalam memahami dalil. Menurut saya benar, tapi mungkin juga salah. Dan yang lain menurut saya salah, mungkin juga benar. Dia tidak mengatakan qaulullah dan bukan qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena qaulullah, perkataan Allah, la yahtamilu illa sawab. Wa qaulu Rasulullah la yahtamilu illa al-haq. Ketika Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu mencatat semua yang diucapkan Nabi, baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi, para petua atau tetua Quraisy menyampaikan somasi kepadanya.
kenapa kamu mencatat semua yang dikatakan Nabi? Padahal Nabi itu bicara dalam keadaan marah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan gembira, dalam keadaan suka. Lalu sampai itu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uktub fa walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi la yakhruju min hadza illa al-haq. Tulis ya Abdullah bin Amr. Karena tidak ada yang keluar dari sini kecuali hak. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi mengatakan sesuatu karena mengikuti hawanya. Yang dia katakan tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan. Maka Imam Syafi'i katakan perkataan saya bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bila perkataan Nabi, dia katakan la yahillu li ahadin idza istabanat lahu sunnah ay yatrukaha li qawli ahadin kainan man kan. Tidak halal bagi seseorang yang jelas baginya sunnah, dia tinggalkan sunnah itu karena mengikut pendapat orang lain selain Nabi siapapun orangnya. Tapi bila jelas, karena banyak yang tidak jelas, iya kan? Ada yang bilang, Ahmad bilang, Ustaz sejelas itu Ustaz jelaskan, tidak jelas juga bagi banyak orang. Saya bilang, Nabi yang langsung jelaskan, tidak jelas juga bagi orang Quraisy waktu itu. Iya, kan Nabi yang jelaskan kepada Abu Jahal, dia jelaskan kepada Abu Lahab, dia jelaskan kepada Utbah bin Rabi'ah, Ubay bin Khalaf, tidak juga jelas bagi mereka. Justru mereka bilang Nabi yang salah. Nabi yang salah, salah paham. Nabi yang tidak mengerti, bahkan dibilang Nabi itu gila, majnun, ya kan? Maka antum kalau dituduh orang salah paham, atau misalnya salafi salah pikir, misalnya, antum nggak usah sedih, nggak usah sedih, karena antum belum dituduh gila, masih ringan itu, iman kita masih masih rendah. Sehingga baru dibilang salah, salah pikir. Tidak masalah. Jangan sedih lah. Jangan sedih. Tapi kalau memang salah pikir, kita dibenahi dan diperbaiki. Kaum muslimin muslimat. Ini yang didirikan oleh Rasulullah kepada Nabi, kepada para sahabatnya. Mereka bisa ikhtilaf, tetapi tidak kalam. Kan beda antara ikhtilaf dengan kalam. Subhanallah. Ini waktu sini. Hah? Masuk waktu. Berarti kita tutup. Hah? Azan dulu lanjut sampai. Sampai. Sampai selesai, alhamdulillah. Ya, silakan azan dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
شمال. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimanallahu wa iyyakum. Jadi alhamdulillah, kembali kepada yang tadi, bahwa sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam, seperti yang dipahami oleh kaum muslimin semuanya, bahwa Nabi itu diutus membawa al-huda. Apa makna huda? Petunjuk. Al-huda wa dinil haq, dan agama yang hak. Di antara tafsir al-huda wa dinil haq, yaitu petunjuk dan hidayah yang hak, apa, agama yang hak itu, seperti yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, al-huda al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Itulah maksudnya seluruh masalah yang ingin Allah kita kerjakan dalam rangka merealisasikan tujuan kehidupan, yaitu ibadah kepada Allah SWT, itu sudah dijelaskan oleh Nabi SAW dengan penjelasan yang cukup dan sempurna. Ini teorinya. Secara teori ada ilmu yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa dinil haq, agama yang hak. Tafsirnya oleh Ibnu Abbas dan selainnya adalah al-amalu as-salih. Secara teori ilmunya dijelaskan, secara aplikatif, aplikasi Nabi terapkan. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, siapa yang mengikuti hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya ilmu yang diwariskan Nabi, dia dapat hidayah. Kalau dapat hidayah, pasti jauh dari dalalah. Kalau dapat hidayah, jauh dari dhalalah. Kalau tidak dapat hidayah, dekat pada
dalalah. Makanya Nabi tegaskan, siapa yang melenceng dari jalan beliau pasti pasti binasa, pasti tersesat. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, disuruhlah kita seluruh kaum muslimin dan muslimat di saat terjadi tanazuk, terjadi perselisihan, untuk kembali kepada kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan khususnya Sunnah, karena Sunnah penjelasan detailnya di situ. Pada asalnya bertanya kepada Nabi, pada asalnya menyelesaikan masalah, khususnya di saat Nabi masih hidup. Dan di saat Nabi sudah meninggal, kembali kepada sunnahnya, pada umumnya menyelesaikan masalah. Di saat orang sangat taat, dan di saat orang sangat berilmu. Tetapi yang namanya pemahaman setiap orang bukan hanya di zaman belakang, bukan hanya di zaman belakang, bahkan di zaman awal Islam di kalangan sahabat, mereka juga punya pemahaman yang bertingkat. Bahkan di zaman Nabi hidup lagi, mereka sudah mendengar Nabi, lalu mereka pahami, ternyata dalam memahami itu mereka berselisih. Mereka dalam memahami itu berselisih. Misalnya, nanti akan kita sebutkan di antara sebab terjadinya khilaf. Nabi menugaskan Umar radhiyallahu anhu dan Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu dalam satu tugas. Subhanallah, keduanya sama-sama junub pula, sama-sama junub dan tidak ada air. Junub tahu kan? Perlu jelaskan juga? Masa tak jelas semua? Kalau yang akhir ini tak tahu, biarlah ya. Nah, antum tak tahu kan? Antum tahu junub kan? Dah tahu juga. Subhanallah. Ini tak boleh dilepas lagi ni, harus segera ditangkap ni. Nah. Sumpahnya dah tahu ni, masya Allah. Kau muslimin muslimat, sama-sama junub, air tidak ada. Apakah ayat tayamum sudah turun? Sudah. Apakah Nabi sudah menyontohkan tayamum? Sudah. Tapi ternyata mereka dalam memahami itu, ini di masa Nabi SAW terjadi perselisihan. Lihat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ammar, dia memakai analogi, kias. Dan kias sudah ada di zaman Nabi SAW. Lalu karena mandi itu harus sampai air ke seluruh tubuh, maka tayamum untuk junub mesti debu sampai ke seluruh tubuh. Hanya bergolek dia di tanah. Iya kan? Antum ketawa sekarang. Ini untung Ammar lakukan kalau itu. Kalau tidak, kita termasuk golek-golek juga. Nah, dia bergolek ke tanah. Lalu selesai itu dia sholat. Sedangkan Umar radhiyallahu anhu, tidak. Dia tahu bahwa tayamum wudhu sudah diajarkan Nabi SAW. Tapi ini masalah junub, belum dia terima ilmunya. Maka dia menahan diri dulu sampai bertemu dengan Rasul
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua sahabat utama yang pertama-tama masuk Islam. Ammar dulu masuk Islam. Dari Umar lagi. Tapi Umar lebih tinggi kelasnya dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Terjadi perbedaan memahami. Padahal mereka sudah melihat dan menyaksikan Nabi tayamum. Cuman Nabi belum, mungkin belum ada kasus mengajarkan tayamum untuk orang yang junub, sehingga mereka memakai analogi, memakai kias. Tapi untung Nabi masih hidup. Pulang tanya ke Rasulullah SAW. Lalu Nabi katakan ke Ammar, innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakadha. Sebenarnya Ammar, cukup kamu lakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Fadaraba bi yadayhi at-turab. Nabi lalu menepukkan tangannya ke tanah. Thumma nafakha bihima, kemudian dia hembus lembut. Thumma masaha bihima wajhahu wa kaffayhi. Sebenarnya cukup gini aja Ammar. Tapi kau udah terlanjur, enggak apa-apa. Kan kau udah terlanjur dah, enggak apa-apa. Tapi besok jangan diulang lagi. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT. Nabi alaihi salatu wasalam di zamannya sendiri sudah hilang. Dan alhamdulillah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, khilaf yang terjadi di antara ulama, saya bilang ulama bukan pemikir, karena ada kadang-kadang yang bukan ulama tapi mendedikasikan dirinya sebagai ulama. Berapa banyak orang yang karena kecerdasannya dan cepat bisa mencerna, lalu tak pernah beradu lutut dengan ulama, tiba-tiba didaulat jadi ulama. Apalagi di zaman sekarang ini, asal pintar ceramah pasti dicap jadi ulama. Di zaman sekarang ini, makanya ini perlu dibahas sekarang ini, karena termasuk di antaranya banyak orang yang ya yang baru saja mengaji atau baru saja tapi sudah mendedikasikan diri sebagai ulama. Masyaallah taala. Tapi alhamdulillah yang benar-benar ulama, ya kalau kita ambil contohnya imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, atau kalau ditambahkan dengan imam-imam lain seperti Lais bin Sa'ad, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, alhamdulillah mereka tidak ikhtilaf fi usuluddin, dalam masalah usul agama mereka tidak berbeda pendapat tentang Al-Qur'anul Karim, bahwa ia adalah dalil pertama dan utama. Mereka juga sepakat bahwa kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah adalah usulun min usuli hadzal din. Dan mereka juga alhamdulillah sepakat bahwa kiblat kita ke langit. Kiblatnya ke Ka'bah. Artinya apa? Yang ulama-ulama kita tidak membentuk, yang betul-betul ulama ini tidak membentuk aliran-aliran keyakinan. Makanya tidak ada namanya akidah asy-Syafi'iyah, tidak ada akidah al-Malikiyah yang berbeda dengan Syafi'iyah. Semua mereka sama. Makanya mereka tidak membentuk aliran-aliran kepercayaan. Tapi bila masuk yang bukan ulama, walaupun cerdas, atau ulama yang terpengaruh oleh syubhat yang bukan ulama, akhirnya mulai terjadi aliran-aliran kepercayaan. Misalnya Herb Mu'tazilah lahir di tangan seorang yang cerdas, Wasil ibn Atha,
seorang pemikir ulung, tapi sayang tidak sabar menuntut ilmu dengan gurunya Al-Hasan Al-Basri. Ma'bad Al-Juhani dari Basrah, seorang yang hafiz Quran, awalnya menuntut ilmu hadis, tapi karena bertemu dengan Susan An-Nasrani yang masuk Islam untuk menebar syubhat, akhirnya dia kena fitnah, yaitu mengingkari takdir Allah SWT. Sebagaimana dulu di kalangan umat Nabi Isa alaihissalam pernah terjadi fitnah mengingkari takdir, dan itu masih ada dan dimasukkan melalui jalur mereka ke dalam pemikiran umat Islam. Demikian pula masuk Ibrahim An-Nadham yang asalnya dari ajaran Hindu, kemudian masuk pula berlindung di bawah pemikiran Mu'tazilah. Dan ini siapa yang mempelajarinya dan mendekatinya pasti akan kena syubhatnya. Nasallahu alaihi wasallam abiyah. Tapi yang ulama-ulama, yang benar-benar ulama, mereka tidak membentuk aliran-aliran yang memecah belah umat. Bila sudah ada memecah belah, membentuk aliran-aliran tertentu, maka sebenarnya mereka awalnya bukan ulama, atau ulama yang terpengaruh oleh syubhat para pemikir-pemikir tadi. Nasallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram. Nah, kalau demikian halnya Asy-Syafi'i misalnya berbeda pendapat dengan Malik. Malik berbeda pendapat dengan Abu Hanifah. Tidak ada di antara mereka yang sengaja untuk mencari yang batil. Mustahil. Mustahil. Mereka semuanya pasti berniat mencari kebenaran. Tetapi ada sebab-sebab yang membuat mereka ada yang tersilap dan tersalah. Tidak mungkin satu pun manusia sealim apapun, kecuali mesti ada salahnya. Mesti ada salahnya. Dan kesalahan itu banyak sebabnya. Syekh Ibn Utsaimin dalam kitab kecilnya ini menyebutkan atau menyimpulkan ada 7 sebab, dan masih banyak sebab yang lain yang membuat ikhtilaf di antara ulama tadi. Mereka sama-sama berusaha mencari yang hak dalam suatu masalah, tetapi karena kekurangan yang ada, seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Ar-Risalah, "La a'lamu ahadan min ahli al-ilmi bis-sunan yuhitu bi jami'is sunan." Saya tidak mengenal satu pun ulama yang ahli dalam bidang sunnah Nabi. Ulama-ulama hadis yuhitu bi jami'is sunan, yang menguasai seluruh sunnah Nabi. Padahal beliau bertemu dengan Sufyan bin Uyainah. Ya kan? Bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, yang kata Abu Zur'ah hafal 1000-1000 hadis. Hah? 1000-1000 hadis. 60-nya. Hah? Ya Syekh. Abu Zur'ah bilang, "Inna abaka yahfadhu alfi hadis." Ayahmu, wahai Abdullah, hafal 1000-1000 hadis. Antum bilang 1 juta. Antum ahli ta'wil. Hah? Ya, saya menyampaikan apa adanya. Antum ta'wilkan dengan 1 juta ya. Ya, memang andalnya 6 memang. 030 pertama, 1000 pertama. 30 belakangan, 1000 kedua. Akhirnya bacanya 1000-1000 hadis. Salah saya? Hah? Ya bilang aja salah, enggak tahu salah. Nah, nanti saya perbaiki. Bahasa sini 1 juta ya. 1 juta ya lah. Biar agak terlihat
apa namanya terlihat banyak, bilang saya sejuta. Kalau bilang seribu-ribu kan dikit kan, ini kan baru ribuan, kalau ini jutawan. Nah, seribu hadis. Dia bertemu dengan Abdurrahman ibn Mahdi, bertemu dengan Al-Lais ibn Sa'd, dan banyak bertemu dengan Imam Malik. Tapi dia bilang, tak saya temukan satu pun ulama yang ahli sunnah Nabi SAW, ulama hadisnya, yang menguasai seluruh hadis. Bagaimana antum nak menjadikan Dasman sebagai ukutan yang tak boleh salah? Mungkin. Makanya antum jangan minta Dasman tak pernah salah. Lalu setelah itu antum tinggalkan dia. Ternyata salah ustaz tu gitu di situ. Makanya itu sebabnya kami ustaznya sekarang takut bilang salah. Apa sebab? Sekali salah, serba salah. Jemaah tidak mau lagi mendengarkan. Padahal bahwa salah itu adalah sifat asasi manusia. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, maka bila terjadi kesalahan pada seorang alim, bukan maknanya dia hilang gelar ulama-nya, tidak. Tapi justru disitulah kesempurnaannya, bahwa dia tidak boleh jadikan imam satu-satunya. Maka aneh bin ajaib ketika seseorang di antara kita mengatakan wajib ikut Imam Syafi'i dari alif sampai Z. Alif sampai? Ya, dari A sampai Z. Karena Imam Syafi'i sendiri menolak itu. Yang lain bilang mesti ikut Abu Hanifah dari alif sampai ya. Padahal Imam Abu Hanifah menolak itu. Lalu antum mewajibkan orang harus satu mazhab semuanya. Ini justru akan memecah belah umat. Karena Nabi tak pernah menyatukan dengan pribadi-pribadi, tapi menyatukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya boleh saya salahkan guru itu? Boleh kan? Iya, biar adil, nanti bilang sama guru ustaz, cari pula sama ustaz itu. Ya tak apa-apa, saya siap aja kok. Iya, siap saja. Alhamdulillah ulama kita ngajarkan itu kepada kita. Ulama kita ngajarkan itu. Ubaidullah ibn Abbas al-Ambari pernah di suatu majlis ditanya oleh muridnya Abdurrahman ibn Mahdi. Abdurrahman ibn Mahdi ini guru imam kita Syafi'i. Ketika sedang melayat jenazah, diskusi, nanya suatu masalah, lalu dipatuakan oleh al-Ambari tadi. Kata Abdurrahman ibn Mahdi, Syekh, tak cerita itu, salah lu Syekh, katanya. Akhirnya dia nunduk sebentar. Mungkin dia nunduk berpikir, nak marah sama dia atau mengakui kebenaran itu. Akhirnya dia bilang, sadaqtah, kamu benar. Izan arji' wa ana saghir. Kalau begitu saya cabut pendapat saya kembali, walaupun kelihatannya saya dikecilkan. La'an akuna zanaban bilhaq ahabbu ilayya min an akuna ra'san bil batil. Saya menjadi ekor atau mengekor dalam kebenaran lebih baik daripada jadi kepala dalam kebatilan. Cepat sekali. Jadi kalau anda salahkan nanti guru antum, bilang sama guru, ayo kita salahkan dulu. Tapi jangan waktu itu aja, nah, nampak kelihatan betul nanti. Nah, oleh itu kaum muslimin semuanya, maka ini termasuk sikap kita kepada para ulama kita dengan penuh ta'zim dan hormat. Tetapi seperti kata Harmalah ibn Yahya At-Tujibi rahimahullah, Asy-Syafi'iyyu habibun ilaina walakin al-haqqa ahabbu ilaina. Syafi'i itu kami cintai,
ya, tetapi kebenaran lebih kami cintai, karena ini yang diajarkan oleh gurunya. Nah, kalau demikian, karena kita tahu bahwa seorang alim mungkin salah, apalagi seorang ustaz, apalagi seorang ustaz. Nah, agama mengajarkan kita bahwa kesalahan yang terjadi bukan merendahkan diri orang yang salah, tapi justru di saat dia mengakui kebenaran itu, itulah Allah mengangkat dirinya. Ma'asyiral kiram, di antara sebab seorang alim atau seorang yang berilmu itu tersalah, bisa saja dalil belum sampai kepadanya. Dalil belum sampai kepadanya. Nah, di sini saya menjelaskan apa contohnya. Dalil belum sampai kepadanya. Kalau kita maklumlah, kalau kita kan jarang baca. Ini muridnya Nabi langsung, Umar ibn Khattab. Murid Nabi ya. Ya. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika terjadi taun di Amwas di Syam, beliau dalam perjalanan menuju Syam dan sudah hampir sampai. Di tengah perjalanan dapat informasi, berita pasti di sana terjadi wabah taun. Wabah taun. Yang antum sendiri tahu yang namanya taun itu tidak beri waktu lama. Kalau COVID lumayan lah. Ya COVID masih kasih kita tegak. Itu pun ketakutan kita luar biasa dibuatnya. Iya kan? Iya kan? Nah, tapi tahun tidak pakai lama-lama. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu bermusyawarah dengan para sahabat. Hasil musyawarah, ya hasil musyawarah ini pendapat semua ini, dengan memahami dalil-dalil umum bahwa jangan masukkan ke dalam kebinasaan diri kita. Karena tidak jelas masuk ke situ, insya Allah kena taun dan insya Allah innalillah. Akhirnya pendapat mayoritas. Ada juga yang tidak setuju. Ada di antara yang tidak setuju adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Ubaidah gubernurnya. Ada yang tidak setuju, saya lupa namanya. Aduh, ingat. Nah, ada sahabat yang tidak setuju, tapi mayoritas sahabat menyetujui pendapat Umar kembali ke Madinah. Subhanallah. Tak lama datang Abdurrahman ibn Auf. Ketika musyawarah, beliau sedang tidak di tempat. Mendengar hasil musyawarah, lalu dia sampaikan, inna li fi dhalika la ilman. Saya punya ilmu tentang itu. Jadi ternyata pendapat tidak dinamakan ilmu tadi ya. Nah, saya punya ilmu tentang itu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza kana ta'unu bi ardin wa antum fiha, fala takhruju minha firaran min." Bila kalian sedang dilanda taun di suatu negeri, kalian di dalam negeri itu jangan keluar karena melarikan diri. Tidak boleh keluar. Wa idza sami'tum bi ardin wa lastum fiha fala tadkhuluha. Kalau seandainya kalian mendengar suatu negeri, kalian sedang berada di luar negeri itu, jangan masuk. Allah. Umar bertakbir ya dan bersyukur karena pendapatnya sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Andainya ilmu ini sudah ada sejak awal, kan tak perlu musyawarah lagi. Saya dengar Rasulullah SAW. Nah, dan akhirnya yang tidak setuju tadi pun akhirnya menyetujui. Alhamdulillah. Jadi ada kemungkinan dalil belum sampai. Padahal Umar sahabat dekat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Abbas. Tuan-tuan tahu sendiri siapa keduanya. Ali yang paling ahli ilmu mawaris,
Abdullah bin Abbas yang paling paham tafsir Al-Quran. Ya, artinya kelebihan keduanya, mereka adalah secara umum fuqaha as-sahabat, ahli fikihnya sahabat. Ketika ada yang meninggal suaminya, lalu dia dalam keadaan hamil, maka Ali dan Abdullah bin Abbas berfatwa bahwa iddahnya mana yang terpanjang di antara keduanya. Andainya dia melahirkan sebelum 4 bulan 10 hari, karena ayat mengatakan walladzina yatawaffawna minkum yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Siapa yang meninggal di antara kalian meninggalkan istri, istrinya mesti menunggu iddah 4 bulan 10 hari. Bila dia melahirkan sebelum 4 bulan 10 hari, baru boleh menikah setelah cukup 4 bulan 10 hari. Dan bila sampai 4 bulan 10 hari belum juga melahirkan, maka iddahnya tunggu dia melahirkan. Allahu muslim. Dan memang secara kias yang sahih menggabungkan antara ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadana hamlahunna dengan ayat wallazina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhara, secara kias benar pendapat Abdullah bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Ternyata ada hadis yang diriwayatkan tentang kisah Fatimah binti Subay'ah al-Aslamiyah. Diriwayatkan oleh Subay'ah al-Aslamiyah, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa annaha nufisat ba'da mauti zawjiha bilayal. Dia melahirkan, nufisat artinya nifas, artinya melahirkan beberapa malam setelah suaminya meninggal. Pasta'zanat Rasulullah SAW fin nikah, minta izin ke Rasulullah untuk menikah. Fa'atinalah Rasul, izinkan. Awak dah 7 bulan mati hidup istri, tak boleh juga menikah sama masyarakatnya. Cepat sekali menikahnya, katanya. Apalagi kalau istri, ya, apalagi kalau istri cepat menikah, ya kan? Subhanallah. Ada kawan istrinya sakit lama sekali, mungkin ada 5 tahun. Dia berpuasa, tapi bukan puasa Ramadan. Paham kan? Tak juga paham? Saya tanya nanti sembuh dia. Puasa. Setelah istrinya meninggal karena sakit, memang sakit, tidak bisa melayani suaminya. Dalam 5 tahun puasa, tiba-tiba meninggal istrinya. Kalau tidak salah sekitar sekian bulan lah, ada 7 atau 6 bulan menikah, masih juga jadi bahan pembicaraan orang kampung tu. Belum lagi istilahnya masuk kampung, alun banoyong kubuan dia. Ya, belum dinaikkan tanah kuburannya sudah nikah lagi. Makanya kaum muslimin, ya, kaum muslimin jangan terlalu terpengaruh oleh bicara orang. Karena 5 tahun setelah itu pun untuk menikah masih juga larang. Tadi anak baru cerita dengan seorang bapak pulang dari Jakarta bahwa ada saudaranya meninggal istrinya, dan dia orang kaya raya pula. Bukan kaya aja, raya lagi. Ya seperti kapau raya. Nah, kaya raya, tapi dilarang oleh anaknya menikah. Ini anak harus dibawa mengaji. Ya, ini gara-gara ndak ngaji tuh. Ndak, anaknya yang ndak ngaji pula yang melarang tuh. Subhanallah. Akhirnya kata bapak tuh, pokoknya nikah aja dulu, nanti saya atur katanya. Nikah.
Ma'asyiral kiram dirahmati, nikah itu kan ibadah. Makanya dianjurkan. Antum setuju yang di atas, yang tidak setuju sih. Nah, ibadah itu kan ibadah utama setengah agama. Makanya dianjurkan sering. sering dan banyak gitu. Ya kan? Bagi yang berani. Bagi yang penakut-penakut seperti saya ini enggak aman. Nah, iya, ngomongnya besar. Tapi itulah ceritanya. Ibarat pada tepung saya, apa namanya, naposu godang nih ya, tenaga kuang. Keinginan besar tetapi tenaga kecil, penakut. Kalau ini pemberani saya. Jadi hadis Subay'ah al-Aslamiyah ini wallahu a'lam mungkin belum sampai kepada Abdullah bin Abbas dan Ali bin Abi Talib. Mereka sahabat utama Nabi SAW. Maka wajar. Ini diantara sebab terjadinya ikhtilaf pendapat itu. Nah, dalam hal ini, yang benar pendapat mana? Yang mengatakan harus mengikuti iddah terpanjang atau cukup dengan melahirkan. Maka yang sahih adalah hadis ini. Pendapat jumhur yang mengatakan bila sudah melahirkan boleh menikah. Bukan baru menikah habis iddahnya. Itu maksudnya. Masa habis melahirkan langsung menikah kan enggak juga. Tapi kalaupun terjadi akad sah. Akad sah. Tapi bersabarlah dulu Ustaz. Sampai 40 hari dulu. Hah? 40 hari. Daripada 4 bulan 10 hari kan, 40 hari kan lumayan dekat. Kalau tidak, dikencangkan doa, ya Allah jangan sampai 40 hari lah ya Allah. Tapi memang ini kalau di negeri kita aneh ini. Ya tak? Ini yang pertama. Sebab kedua, seperti kata Syekh rahimahullah ta'ala, ayyakun al-hadis qad balagh ar-rajul. Hadis mungkin sampai, walakin lam yathiq bi naqilih, tapi dia belum yakin dengan kesahihannya. Belum yakin dengan kesahihan. Tidak yakinnya itu hanya sebabnya. Di antaranya mungkin dia punya dalil yang lebih sahih, lebih kuat dari Al-Quran atau hadis hadis lain. Hadisnya sampai tetapi tidak yakin dengan yang menyampaikan. Ini juga terjadi dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, yaitu kisah Fatimah binti Qais. Dia ditalak bain oleh suaminya. Ditalak bain oleh suaminya. Nah, lalu datang wakil suaminya mengantarkan nafkah. Lalu dia, Fatimah binti Qais tak mau menerima. Karena dia mendapat perintah dari Nabi SAW bahwa seorang yang ditalak bain oleh suaminya, dia tidak punya hak menerima tempat tinggal dan nafkah kecuali dalam keadaan hamil atau menyusui atau punya anak. Maka dia tidak mau terima sampai ke Umar radhiyallahu anhu. Umar tetap paksa. Apa sebabnya? Bisa saja si Fatimah ini lupa. Bisa saja lupa. Dan Allah sudah jelaskan bahwa orang-orang yang diceraikan itu nafkahnya ditanggung oleh suaminya sampai selesai iddahnya. Ini subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Terjadi pada kibar sahabat. Tapi untung hanya masalah-masalah cabang, masalah furu'. Mereka tidak khilaf dalam masalah-masalah yang sifatnya usul. Walhamdulillah. Kalau jadi masalah khilaf dan usul, sebenarnya pada umumnya khilaf yang ghair mu'tabar, bukan dari kalangan ulama-ulama yang ala sunnah. Tetapi banyak di antara mereka yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Ini tidak masuk babnya di sini.
Yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ada kalanya hadis itu sampai tapi dia lupa. Apalagi kita. Ya kan, baru saja sampai sudah dan lupa. Apalagi kita sudah lupa. Nah, karena dia lupa, maka dia kadang-kadang tidak menerima hadis itu atau tidak menjadikannya sebagai dalil. Itu wajar saja. Dan ini juga terjadi di kalangan al-kibar. Seperti kisah Ammar dan Umar tadi, ketika Ammar meriwayatkan kisah ini kepada para tabi'in, dipanggil oleh Umar, ini apa yang kau riwayatkan di Ammar? Karena Umar kan tersebut dalam riwayat itu kan, Umar lupa. Lalu kata Umar, saya tidak ingat sama sekali, jangan kau sampaikan lagi ke orang, kan nama saya terbawa di dalamnya, kan terseret juga nama Umar. Akhirnya Ammar bilang, kalau kau perintahkan karena hak engkau sebagai waliul amri yang wajib saya taati, saya tak sampaikan. Tapi Umar tak berani pula, karena ini hadis dah Nabi SAW, dia bilang nuwallika ma tawallaita, ya kalau gitu sampaikan ajalah. Ya saya lupa, yang ingat hujah terhadap yang lupa, bukan yang lupa jadi hujah. Jelas tuh. Jadi kalau kita terima misalnya hadis dari syekh, lalu kita hafal hadisnya, bahkan dicatat, lalu syekh katakan, enggak, saya lupa katanya. Syekh lupa, saya ingat. Syekh tak mencatat, saya mencatat. Mana yang dipakai? Yang ingat. Yang dibalik. Kalau yang lupa ini jadikan hujah, nanti banyak hilang syariatnya. Makanya kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, Umar akhirnya mempersilakan Ammar untuk menyampaikan walaupun dia sendiri lupa. Dan ini yang membuat Imam Asyuti rahimahullah menulis sebuah kitab namanya Tazkiratul Mu'tasi fi man haddatha wa nasih, yaitu ada beberapa ulama yang telah menyampaikan hadis itu namun ketika diingatkan oleh muridnya dia ingkari karena dia terlupa. Tetapi para ulama tetap memakai hadis muridnya itu selama muridnya itu thiqah, bisa dipercaya. Semoga empat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di antaranya adalah sampai dalil kepadanya tetapi dia memahami tidak seperti yang harus dipahami, berbeda pemahamannya. Misalnya sesuatu masalah yang masyhur, yaitu masalah menyentuh wanita, membatalkan wudu atau tidak. Terjadi tiga pendapat dalam masalah ini. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa man wafaqahu mengatakan asal menyentuh batal wudu. Sebagian mengatakan menyentuh yang membatalkan wudu yaitu dengan syahwat, di mazhab diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Imam Malik. Yang ketiga, mereka yang mengatakan yang membatalkan itu adalah menyentuh yang menyebabkan dia berhubungan badan atau jima. Nah, tiga pendapat ini berarti ada yang salah atau semuanya benar? Hah? Ada yang salah atau semuanya benar? Ya, bagi sebagian mengatakan tidak boleh disalahkan. Tidak boleh disalahkan karena kita tidak boleh saling menyalahkan. Tidak. Kalau antum punya ilmu dan bisa menilai, pasti akan terlihat mana yang lekat kepada kebenaran, mana yang kurang. Maka wallahu a'lam, ayat Al-Quran menyebutkan dua cara bersuci atau dua sebab yang mewajibkan kita bersuci. Yang pertama hadas kecil,
Yang kedua hadas besar. Ketika hadas besar, hadas kecil, ada perintahnya berwudu. Ketika hadas kecil, afwan, hadas besar, ada perintahnya mandi. Nah, ketika di bab tayammum, Allah menyebutkan wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Bila kalian sakit atau musafir atau selesai buang hajat atau menyentuh wanita tak dapat menggunakan air, maka bertayamumlah. Nah, di sini wallahu alam, Allah kan menyebutkan dua sebab bersuci, yaitu bersuci dari hadas besar dan bersuci di antara dengan hadas kecil. Nah, ayat ini menyebutkan dan keluar dari tempat buang hajat. Ini sebab yang mewajibkan. Wajib mandi, buang hajat. Wajib mandi. Wajib mandi. Ya, ya, karena belum beristri jadi itu aja wajib mandi. Nah, iya memang. Ya. Kemudian dia sebutkan pula aulama sumun nisa atau menyentuh perempuan. Nah, kalimat lamasa ini kalau dilihat dari sisi bahasa bisa makna saling menyentuh atau bisa dengan makna sekedar menyentuh. Saling menyentuh kan artinya pahamlah tuh. Ya, dia jangan, dia belum. Nah. Nah, yang mengartikan lamasa saling menyentuh berarti ini sebab hadas besar. Tapi yang mengartikan dia sekedar menyentuh berarti sebab hadas kecil. Nah, secara ilmu balaghah, Al-Quran rasanya tidak mungkin hanya menyebutkan sebab hadas kecil saja. Karena tayammum boleh untuk hadas besar, boleh untuk hadas kecil. Berarti mesti dua-duanya disebutkan. Hadas besar disebutkan, hadas kecil disebutkan. Oleh sebab itu kalimat aulamastumun nisa di sini mewakili hadas besar. Sedangkan au jaa ahadun minkum minal ghaid, keluar dari tempat buang hajat besar, ini mewakili hadas kecil. Akhirnya datang perintah falam tajidu ma'an fatayammamu. Andainya kalian berhadas kecil, boleh tayamum, tidak ada air. Dan bila kalian berhadas besar, juga boleh tayamum. Oleh sebab itu, wallahu a'lam, maksud Allah di sini yang lebih didukung oleh ilmu bahasa dan balaghahnya, bahwa yang dimaksud adalah hadas besar, yaitu aula mastumun nisan. Berarti yang membatalkan wudu adalah menyentuh yang berakhir dengan hubungan badan. Jelas. Adapun sekedar menyentuh tidak membawa kepada berhubungan badan, maka tidak membatalkan wudu. Ditambah lagi dengan hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu ثم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاه ولم يتوضا. Nabi selesai wudu lalu mencium istrinya dan pergi salat tanpa mengulang wudu. Berarti menyentuh, sekedar menyentuh tidak membatalkan, tidak membatalkan wudu. Wallahu taala. Tapi bagi yang baru-baru hadis dan karena pendapat yang kedua pertengahan, bila diikuti dengan syahwat, maka wallahu alam, ini juga karena syahwat itu mukaddimahnya kan,
maka dihindari. Walaupun yang mengatakan pendapat ketiga mengatakan walaupun bisyahwah tetap tidak membatalkan wudhu. Tapi untuk lebih hati-hati, kalau masih tegangan tinggi, untuk menghindari. Ya, termasuk saya masih menghindari juga. Kan tak wajib mencium istri sebelum sholat. Kan tak wajib dah. Selesai sholat aja nanti. Kan tak wajib dah. Karena Aisyah memberikan alasan. Fa'innahu amlaku li'arabih. Karena Nabi lebih dapat menguasai dirinya. Jelas? Makanya saya sendiri, ya rasanya masih ragu saya. Sebab takut tidak jadi pergi. Itu masalahnya. Atau itu ada yang saya khawatirkan. Sebab voltasenya masih, alhamdulillah, yang gini-gini tidak paham. Ma'asyul kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya pula kaum muslimin dan muslimat, hadis sampai atau dalil sampai, tapi ternyata sudah dinasakh. Tapi hadis yang atau dalil yang menasakh belum sampai kepadanya. Belum sampai kepadanya. Seperti at-tatbiq ketika duduk tasyahud sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. At-tatbiq yaitu meletakkan tangan, kedua tangan di antara dua paha ketika tasyahud atau ketika duduk antara dua sujud. Nah, waktu itu Al-Qamah muridnya dengan Al-Aswad salat di samping dia. Lalu mereka meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud. Padahal gurunya Abdullah Mas'ud kan sahabat Nabi. Al-Qamah dengan Aswad An-Nakhai itu muridnya, tabi'in. Tapi ternyata sampai ke murid lebih dulu daripada sampai ke guru. Ada enggak seperti itu? Sering. Saya beberapa kali mendengar hadis dari sebagian jemaah sebelum sampai ke saya. Ain terpaksa tunggal langit cari kan, juga balik, cari sini, cari sana. Rupanya hadis palsu. Patutlah dulu sampai ke antum sebelum. Selama belajar Madinah tak jumpa kan ya, tiba-tiba antum beritahu ke saya, dicari-cari ternyata hadisnya patutlah sebenarnya. Ya rasanya 15 tahun belajar setiap hari, hampir setiap hari dengan hadis ya. Alhamdulillah kitab-kitab yang induk-induk dibaca sampai selesai, walaupun tidak hafal ya, minimal kan teringat-ingat juga dikit kan. Ini hadisnya tak ada rasanya. Akhirnya terpaksa tengok Sahih Bukhari bahasa cepat kan. Tak ada juga Sahih Muslim. Katanya dia Sahih Bukhari pula hadis. Akhirnya karena dibilang Sahih Bukhari, yakin dia bilang. Awaknya dia ragu je ni karena dia yakin. Saya kan ingat yang ingat hujah kepada yang lupa kan itu kan. Jangan-jangan saya yang lupa. Cari Sahih Bukhari tak jumpa. Cari Sahih Muslim tak jumpa. Cari Sunan Arba' tak jumpa. Cari di kitab-kitab Imam Al-Bukhari yang lain seperti Al-Adabun Nubrat, Juz'ul Qira'ah Al-Khulul Imam, Khalqu Af'al Al-Ibad, At-Tarikhul Kabir, Tarikhul Ausat dan seterusnya, tak jumpa juga. Tanya sama Syekh Google, tak ketemu juga. Ya, sempat ketemu dengan guru di Madinah, baik melalui telepon atau melalui waktu umrah, saya tanya juga. Lalu Syekh bilang, itu hadis palsu, itu sayang katanya. Iya Syekh, iya. Karena guru sudah bilang hadis palsu, berani juga. Karena tidak jumpa memang. Bunyi hadisnya Masya Allah. Ya datang seorang ustaz ceramah. Lalu dia bilang bahwasannya Nabi pernah seorang laki-laki bernazar menyembelih seekor sapi. Tapi ternyata di waktu harus disembelih tidak ada uangnya, tidak ada sapinya. Ngadu ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi bilang, nanti kamu sholat di sini ya, berjamaah, selesai sholat langsung tegak di pintu. Bila ada yang keluar sebelum selesai zikir bersama, sebelum doa bersama,
tangkap dia, dia sapi. Coba bayangkan, ini pemalsunya tidak banyak pikir ini. Sebab konsekuensinya banyak tumpah darah di masjid nanti. Ya gara-gara tidak zikir jamaah, akhirnya tertuduh jadi sapi, boleh dibayarkan nazar dengannya. Nah, ini bahaya. Sebenarnya dari awal saya sudah curiga, tapi karena memang hukum ilmu harus dicari dulu baru diputuskan. Akhirnya capek mencari, ternyata palsu. Allah musta'an. Ma'asyar kiram dirahmatillah. Jadi lebih duluan hadis sampai ke murid daripada ke guru itu tadi tuh. Jadi ke guru belum sampai, ke murid sudah sampai. Dan itu terjadi di kalangan sahabat sendiri. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan bersegera kita mentajhil atau mentabdi atau mentasfih, menganggap jahil, menganggap tidak mengerti dan para ulama-ulama kita. Beda antara meremehkan dengan meluruskan, beda antara mengakui mereka boleh salah apalagi kita. Ya ulama-nya boleh salah apalagi kita. Antara dengan yang merendahkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga masalah yang belum sampai kepadanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia mengira bahwa riba itu hanya pada an-nasi'ah, riba jahiliyah. Dia berdasarkan hadis Nabi. Tapi hadis riba al-fadl tidak sampai kepadanya, hadis Abdullah bin Umar. Al-zahabu bi-zahabi mislan bi-misl ha-anbiya. Tidak sampai kepadanya. Padahal dia perawat hadis termasuk perawat hadis yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk 7 di antara sahabat yang paling banyak hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Yang ketujuh kaum muslimin dan muslimat, di antara sebabnya adalah seorang alim bisa saja berdalil pada hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Atau mengambil dalil dengan cara yang lemah. Hadisnya sahih, tapi istidlalnya lemah. Jelas ya? Hadisnya sahih, tapi istidlalnya lemah. Atau hadisnya lemah. Contoh, seperti yang disebutkan oleh Syekh, tentang salat tasbih. Pernah salat tasbih? Katanya sekali seumur hidup cukuplah. Atau belum pernah? Sudah? Rugi. Saya sudah. Saya di pondok dulu sudah lakukan. Selesai tugas. Selesai tugas. Nah hadis ini, masyaallah kiram, diamalkan oleh sebagian ulama. Banyak ulama besar yang mengamalkannya. Nanti kalau lihat nanti dalam kitab-kitab ulama besar, itu akan mengamalkan hadis itu. Ya, sekelas misalnya Al-Subki, sekelas As-Suyuti dan lain-lainnya, mereka mengamalkan itu. Padahal hadis itu hadisnya lemah, bahkan sebagian ulama mengatakan hadisnya dusta. Imam Ibn Mulaqin menulis tentang At-Talwih bi ahadithi al-masabih atau hadis at-tasabih atau kama atau kitab selain itu, khusus tentang takhrij hadis salat tasbih. Kemudian ada keanehan, ya salat itu biasanya sesuatu yang dikenal, karena salat ini kan umum dilakukan orang. Masa dia punya cara tertentu tapi tak dikenali kecuali melalui hadis yang lemah ini. Ini juga menjadi indikator bahwa hadis ini tidak punya asal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman sayang sudah terlanjur mengamalkan. Ya karena dulu disuruh oleh guru, kita buatlah. Nah, lumayan juga capeknya kan, banyak bacaan. Baik kalau kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kadang dalilnya sahih, itu dalilnya tidak sahih. Ini dalilnya sahih tapi istidlalnya tidak sahih.
Apa contohnya? Hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan selainnya, zakatul janin zakatu ummihi. Bayi yang terkandung di dalam hewan yang disembelih, menyembelihnya sudah terwakili dengan menyembelih ibunya. Ini istidlalnya jumhur ulama. Pada mayoritas ulama mengatakan, bila misalnya kita punya unta, tidak punya unta ya, sapi deh, sapi dalam keadaan mengandung, hamil namanya. Ah, baik. Ada anaknya di dalam. Antum sebenarnya tidak ada nyembelih. Tidak mungkinlah sedang hamil disembelih kan? Kasihan anaknya. Cuman karena satu dan hal mungkin ada hal yang menyebabkan dia harus disembelih, misalnya sakit ibunya atau sebagainya, atau terjatuh dan kecelakaan misalnya daripada terbuang mati lalu disembelih. Nah, anaknya ini menurut tafsir mayoritas ulama, bila ibunya sudah disembelih, maka anaknya sudah terwakili. Apa artinya? Bila sempat induknya bisa disembelih, maka anak yang ada dalam kandungannya halal dimakan, sekalipun tidak disembelih. Ini istidlal yang kuat. Ada istidlal yang dhaif, yang lemah. Mereka menafsirkan zakatul janin zakatu ummihi. Menyembelih janin itu sama hukumnya dengan menyembelih induknya. Akhirnya setelah induknya mati, lalu dibelah perutnya, dikeluarkan anaknya, disembelih lagi. Ini istidlal dhaif. Apa sebab? Sebab Nabi SAW mensyariatkan sembelihan itu untuk menumpahkan darahnya. Dalilnya, man anharad dam wa zukiras mullahi alaihi fakulu. Sesuatu yang yang ditumpahkan darahnya dengan sembelihan itu dan disebut nama Allah, boleh dimakan. Sekarang kalau dia sudah mati, disembelih, ada darah lagi? Kalau ujian pula, tes dulu. Nah, cari nanti kerbau atau sapi yang sedang mengandung. Nah, coba antum sembelih. Habis itu setelah dia mati, keluarkan anaknya. Masih hidup? Mati. Nah, setelah itu sembelih lagi. Ada gunanya menyembelih yang sudah mati? Hah? Ya kalau boleh sembelih setelah mati, nampak ya kambing mati nanti, oh ini sayang nih sembelih dia. Berarti dalilnya sahih, tapi istidlalnya dhaif. Jelas? Jelas ini? Nah. Dan ini banyak terjadi. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ya, orang dalilnya sahih seperti ini. Nah, tapi kalau saya sebut nanti tuan-tuan marah pula dengan saya. Janji tak marah? Orang lain yang marah. No. Seperti masalah bersalam-salaman selesai solat fardu. Ya, Ibn Battal Al-Maliki menyebutkan dalam syarah Sahih Bukhari bahwa bersalaman selesai solat fardu itu hukumnya boleh. Karena hukum asalnya kapan saja salaman boleh. Dan ini pada asalnya istidlalnya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Pak Amri tadi, saya belum sempat zikir, dia ada salam. Cuma saya jawab. Ya. Paham kan? Awak belum zikir lagi, dia sudah salam. Karena takut nanti selesai saya zikir, saya pergi. Makanya dia salam dulu. Saya jawab. Nah, ambil tangannya. Boleh mana? Boleh. Tapi dijadikan dalil oleh orang untuk bersalam-salaman bersama-sama selesai doa bersama. Ini istidlalnya dhaif. Walaupun dalilnya pada asalnya sahih dan kuat. Lalu sambil pula membaca salatullah. Misalkan, tersinggung lagi antum ngurus amalan kami ya. Ya karena antum saudara kami, maka ya mengingatkan kembali. Ya, karena merasa bersaudara, kalau tidak ada kita peduli.
Alhamdulillah kita tidak peduli orang misalnya di ibadah lain membaca haleluya misalnya, tidak mungkin kita salahkan, memang itu agamanya. So, ya, tapi kalau saudara kita yang baca haleluya di masjid harus kita ingatkan. Jelas ya? Nah, karena dia saudara kita. Kalau orang lain, agama lain misalnya ikut merayakan hari raya mereka, kita tidak mungkin larang, karena itu hari raya mereka. Karena toleransi mengharuskan kita untuk tidak mengganggu mereka. Tapi bila ada orang Islam ikut-ikutan raya itu, maka saya melihat saudara saya berbahaya, maka saya ingatkan, salah sendiri kenapa antum punya saudara seperti saya. Ya, ya. Saudara muslim harus saling menasihati. Kalau tidak, nanti antum akan tarik tangan saya di akhirat. Ya Rabb, ini orang dulu berkuar-kuar berdakwah tak pernah mengingatkan kami masalah ini. Tapi ketika saya sudah ingatkan, antum marah, silakan. Ya, antum marah silakan. Karena memang kadang-kadang dengan marah itu semakin rajin pula kita. Ya, semakin dimarahi semakin rajin. Ibarat mancing ada gotunya gitu ya. Ibarat mancing ada apa? Gotu itu bahasa Indonesia. Ya? Ada semua mana? Iya. Kalau mancing dia aja enggak semangat kan? Tapi kalau sudah mulai walaupun lepas lagi semangat kita. Ya. Lepas-lepas itu semangat, semakin semangat kita. Kita ingatkan, ditarik lepas kan, nyangkut pula kadang. Putus, tambah semangat kita. Insyaallah. Nah, satu-satu bisa dapat juga. Memang berapa banyak kita awalnya menerima hidayah itu luar biasa sulit. Iya kan? Sulit, macam kepompong nak keluar jadi lempapi. Jadi kupu-kupu. Biarin aja, memang susah. Kalau dibantu nanti mati dia. Tahu kepompong? Kepompong tahu? Ulat sebelum jadi apa tuh? Jadi limpapi. Limpapi tahu? Kupu-kupu. Ya, dia nak keluar dari kepompongnya luar biasa sulit. Para ahli pernah mencoba dengan menggunting, ditolong dia keluar, setelah keluar mati. Jadi memang harus sulit rupanya. Karena setelah sulit, dapat hidayah manis. Jelas? Jadi kalau susah-susah, jangan bosan. Ditunggu saja kelahirannya. Dan kalau sudah merasakan indahnya, insya Allah menyesal kenapa lambat. Sama dengan orang yang menikah lambat. Iya. Dia selalu bilang yang menikah lambat, andainya menikah seindah ini, saya lebih duluan nikah dari ayah saya kan. Nah, baik kaum muslimin dan muslimat, ini khilaf kita lihat sendiri semuanya masalah furu', masalah furu'. Bahkan aneh pun masalah usul. Bila itu sebabnya dalil belum sampai disampaikan, salah paham terhadap dalil kita luruskan. Nah, apa sikap kita terhadap ikhtilaf yang terjadi? Apakah didiamkan atau kita boleh menyampaikan? Tergantung kaum muslimin dan muslimat. Bila khilafnya khilaf tanawu yang sifatnya variatif, dibaca ini sah juga, dibaca ini sah juga, atau ini lebih abdul daripada yang ini, tentu berbeda dengan khilaf yang tadad. Yang satu bilang haram, yang satu bilang halal. Maka kita yang berilmu atau ulama penuntut ilmu mesti menjelaskan. Karena tadi bisa dalil belum sampai, atau dalil sampai tapi salah memahami dalil, atau dalil sampai tapi belum percaya dengan kesahihannya, atau dalil sampai yang dipakai dalil yang mansukh, atau dalil sampai tapi dalilnya bukan pada tempatnya. Maka kewajiban yang berilmu untuk menyampaikan. Dan bila disampaikan tidak diterima, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu menyampaikan dakwah tidak diterima oleh orang, tidak boleh memaksakan. La ikraha fid din. Sebagaimana juga tidak boleh memaksakan pendapat kita. Apalagi kalau kita memang tidak punya ilmu memastikan itu salah. Tidak punya ilmu memastikan itu salah. Oleh sebab dengan demikian,
maka sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh kita, khususnya yang mengaji, bila nampak amaliyah yang berbeda, bukan yang terbayang salah, tapi adalah mencari ilmu tentang itu, bertanya kepada yang berilmu. Kalau kita penuntut ilmu, kalau kita orang awam, maka para ulama dalam hal ini ada yang mengatakan dia boleh mendengar dari siapapun ulama yang dia yakini. Misalnya di kampung itu ada 3 alim, dia yakin dengan ulama itu, dia ikuti. Orang awam, orang awam, dia menuntut ilmu tidak bisa. Ini macam mana nak untuk ilmu? Gigi dah rontok, mata dah kabur, lutut dah menggigil. Kalau duduk lama tidak tahan. Ya, oleh sebab itu maka dia mengikuti. Yang lain tidak, dia mesti juga berijtihad mana yang paling thiqah di antara ulama itu. Karena kita dilarang mengikuti sembarangan. Oleh sebab itu cari yang paling thiqah, yang paling jujur di antaranya. Apalagi di zaman ini kaum muslimin banyak orang ya sebenarnya atau banyak orang yang tidak jujur dalam berilmu karena pengaruh syubhat dan syahwat. Taib, barangkali itu yang dapat kita sampaikan malam ini. Mudah-mudahan dengan mengetahui ini kita tahu bahwasanya ikhtilaf itu sebenarnya masalahnya luas, bukan mempersempit. Tetapi walaupun kita tidak mengatakan ikhtilaf itu mesti dilestarikan, tidak, justru kalau bisa dikurangi dan dipersempit ruangnya. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada pertanyaan atau kalau masih ada waktu, tidak ada waktu lagi, nah, silakan. Ada yang bertanya? Kenapa ya kalau saya nyampaikan langsung ngerti semua? Nah, jadi kalau bertanya, alhamdulillah, saya paham. Karena itu biasanya ngaji sampai jam 8, sekarang sampai jam. Ada di antaranya tadi belum makan. Iya, ada yang tadi berjanji sama istri. Insya Allah lepas isya dengan ini dah lepas isya. Ya Allah ya Rabbi, mohon maaf sekali. Ya, mohon maaf. Karena sekali-sekali cuma. Ya, sudah sekali. Ini entah kapan lagi dapatnya. Nah, baik, bisa dipahami? Alhamdulillah, terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbani, merajut ilmu dan peradaban.